proses penggantian pelek ban mobil. Buka 4 baut. Ini dikendorin dulu. Bautnya dikendorin dulu ini. Baru didongkrak. Baru dipakai dongkrak. Kendorin terus didongkrak. Gunakan kunci shock biar kuat. Dongkraknya udah nggak salah sih. Ya. Yang lancar. Naik. Semalam kamu rekam nggak? Rekam. Malam rekam juga. Udah ngomong belum? Ngomong belum? Belum, kurang dikit lagi. Udah, ya. Udah gantung. Kalau udah gantung baru copot baut. Kunci shock. 12 ya. Ininya enggak kuat. 21 nih. 21. 21. Ukuran 21. Kalau itu enggak kuat ini kalau yang pakai krek-krek gitu. Oh iya iya. Jadi yang langsung polos ya? Ya langsung yang itu mati ini. Yang panjang. Hancur ditarik. Dongkrak naikin lagi, kiranya masih kurang pas untuk ditarik. Baru dibongkar, nah baru kelihatan ban yang mau diganti masuk. Kalau udah tahu cara mah gampang ya, nggak bingung, nggak takut. Bapak mah sekecil ilmu apapun kita belajar nanti. Bisa. Tapi tahu itu.
dipanjang gini Ki. Iya. Kalau dia nggak bisa buka keras. Udah beres, tinggal diturunkan tongkrak. Jenis tongkrak beda-beda, bermacam-macam. Oke, cukup sekian. Terima kasih.